Orang masuk syaitan ni siapa tu? Ataupun siapa kau yang masuk syaitan? Masuk syaitan di sini artinya syaitan masuk di dalam otak dia, tubuh dia, perasaan dia, cara hidup dia. Tu arti syaitan masuk. Allah royak. Tanya dan royak. Dalam ayat ni iaitunya, mahukah aku khabarkan kepada kamu kepada siapakah syaitan-syaitan itu selalu turun? Syaitan turun masuk di dalam tubuh manusia, otak manusia dan cara hidup yang manusia tu glewing. Duduk tak kena. Tak mesti katanya syaitan masuk pasang orang masuk hatu, kecek tak tahu gapo, hak tu pasang orang masuk hatu. Tapi hak ni lebih bahaya daripada orang masuk hatu lagi. تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ. Ayat 221 sampai 226. Saya tinggal seayat. Ayat belakang sub sekali dalam surah Syuara. Ayat 221 ni kita buat soalan. Orang masuk syaitan ni siapa tu? Ataupun siapa kau yang masuk syaitan? Masuk syaitan di sini artinya syaitan masuk di dalam otak dia, tubuh dia, perasaan dia, cara hidup dia. Tu arti syaitan masuk. Allah royak. Tanya dan royak. Dalam ayat ni iaitunya, mahukah aku khabarkan kepada kamu kepada siapakah syaitan-syaitan itu selalu turun? Syaitan turun masuk di dalam tubuh manusia, otak manusia dan cara hidup yang manusia tu glewing. Duduk tak kena. Tak mesti katanya syaitan masuk pasang orang masuk hatu, kecek tak tahu gapo, hak tu pasang orang masuk hatu. Tapi hak ni lebih bahaya daripada orang masuk hatu lagi. Nota kaki 1, 2, 4, 3. Setelah Allah Ta'ala menerangkan perbezaan di antara Rasulullah SAW yang benar serta mendapat wahyu dari Allah Azza wa Jal dengan pendusta-pendusta, pawang-pawang. Pawang-pawang ni artinya modu. Orang ahli nujung, orang nengok dan sebagainya. Dan ahli-ahli sihir yang mendapat bisikan dari syaitan. Maka diterangkan pula dalam ayat ini dan ayat-ayat yang berikutnya bahawa Al-Quranul Karim bukanlah syair, dan baginda yang menyampaikannya. Saya baca tak kena ni. Tak apalah, baca dah. Dan yang menyampaikannya bukanlah seorang penyair sebagaimana yang pernah dituduh oleh kaum kafir musyrik, kerana ahli-ahli syair lazimnya tidak berdasarkan kepada kebenaran, hanyalah menurut khayalan semata-mata, dan mereka yang demikian hanya menjadi ikut teh bagi orang-orang yang sesat. Ni insya-Allah nanti kita tahu sekali lagi dah. Tapi nota kaki 1242 ni yakni sebenarnya syaitan-syaitan itu turun kepada golongan pendusta yang berdosa, pawang-pawang dan ahli-ahli sihir yang mendakwa mengetahui perkara-perkara gaib. Ha ni jalah tu. Orang-orang hok pasal duk nengok, duk nujung, duk royak tu, royak ni. Yalah tu, orang tu main syaitan betul-betul. Lepas tu gamuk-gamuk. Supaya tok bomo hatu. Hak pasal main dengan syirik tu lah. Orang-orang pasal nujung, gi tengok orang tangi, tengok dalam pinggir, dalam air, dalam gapo, masya-Allah. Hak ni kak. Tu. Apa
Oh, masih duk ada lagi. Sapakah hari ni duk ada lagi. Kok kapung-kapung. Orang pun jadi berasa nak pergi cari dia. Ada gapa-gapa pak mula nak pergi cari nengok. Pasal nengok lalu. Barang ni hilang lagu mana. Siapa buat ke tu ke ni. Masya Allah. Nabi raya di dalam satu hadis. Man ata kahinan aw arrafan fasa'alahu fasaddaqahu faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Nabi katanya siapa-siapa yang gi cari tok nujung tok nengok ikutlah tok gapo-gapo hok pasang nengok-nengok nujung-nujung nasik ke barang hilang ke susah payah ada belaka. Fasa'alahu, maka dia tanya orang tu. Dia tanya Tok Nujung. Fasaddaqahu, maka dia percaya gapo hak Tok Nujung duk kecek. Maka orang tu adalah orang yang kafir dengan Quran, hak tu hewak turun kepada Nabi Muhammad. Bermaknanya orang tu kafir. Apa kita nak kata lagu mana? Nabi ayat lagu tu. Kufur dengan Quran. Tuhan ayat di dalam surah An-Naml, nanti kita akan belajar sikit lagi. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah. Katakanlah hai Muhammad, tidak ada siapa yang tahu benda gaib di langit dan di bumi kecuali Allah. Pahoreh tok nujung hok dak gi dakwa katanya tahu ga tu, tahu ga ni, tahu ga tu. Ha kalau gitu, kalau sangkom dak gi percaya kepada tok nujung tok nengok, ha cuba royak katanya esok wan pi mai nak berlaku gapo. Hari ni wan simpi. Esok nak berlaku gapo pukul 9 pagi, pukul 10 malam nak berlaku gapo. Orang nak mati apa orang. Hantar lagi tanya Tok Nujung, kalau dia Tok Nujung boleh tahu berlaku 10 tahun lagi nak jadi berlaku gapo. Itulah. Orang sihir sendiri dia katanya modu ke modau. Modu. Modau. Agak-agak gitu, agak-agak-agak. Boleh jadi kena, boleh jadi tak kena. Pahorang pun yang mula tanya, weh, rana yang duduk royak tu jadi kena belakang atas kita. Masya Allah. Sebab apa tu? Bisikkan daripada syaitan ni, di telinga dia, dalam hati dia, dia royak, royak, royak. Itulah orang masuk syaitan pagi. Na'udzubillah min zalik. Sebab tu kita orang Islam yang benar-benar berimej, jangan we ada walaupun sedikit seluma-seluma, piah-piah. Hak pasal syirik jangan we ada walaupun sedikit. Pegailah dengan Quran molek tu hai royak lagu mana. Bukan jadi kemahkan imej kita. Kita tak tahu masa depan nak berlaku gapo. Nabi sendiri Nabi tak tahu. Cuma hak Nabi tahu melalui wahyu. Kalau misal orang tanya, "Pah gano Nabi duk royak peristiwa nak berlaku?" Hari kiamat, tanda-tanda hari kiamat, gotu gani. Dak, Nabi bukan dia duk rekod dengan otak dia. Tapi semua yang dia tahu tu melalui wahyu. Jibril mari duk royak kepada dia, so. Alhamdulillah, dia pun royak. Hak Jibril tak royak, dia tak royak. Dia tak pergi rekod mari. Ini nak dia katanya beza di antara benda hak Nabi royak akan berlaku, gotu, dengan hak tuk bomo hatu, tuk bomo nengok, gotu gani, jala tu. Beza jauh. Alhamdulillah. Ayat 222. Mereka selalu turun kepada tiap-tiap pendusta yang berdosa. Ha tengok. Affak, lepas tu athim. Affak maknanya orang kecek bohong. Athim, orang yang banyak buat dosa. Sebab tu tok-tok nengok hak dia main dengan wasabah, main dengan apa, ambil pinggir, tulis, ambil air jiru, sapu, berok, minum air. Ya Allah belakang tu. Tu ada, siapakah hari ni, orang-orang duk main azimat, nyatakan letak di lengan, ikat di pinggir, ni, pinggir tubuh sendiri. Kalau sakut dalam rumah, boh dalam kereta, kalau dia orang siar, kita tak ada kena pelik ke apa, dia pakai payan dia, duk sakut, kain yang dia ambil daripada tokca, kadang-kadang dia katok pala, puk, nyesmoh juga, sapuh pala. Hak tu orang kafir cakap-cakap. Kita orang Islam ni, Masya Allah, jangan we ada.
Janganlah we ada. Kalau siapa duk ada lagi, duk berasa kata nak percaya kepada tok-tok ni, hodok duk main nujung nengok gotu gani-gani, minta we tobat, we jadi set sin daripada hidup kita. Jangan we ada walaupun sikit. Jangan we ada walaupun sikit. Ani dah betul tu herayak katanya. Orang pasang pendusta dan banyaknya buat dosa, jadah tu syaitan masuk dalam tubuh dia. Duduk sekali dengan syaitan. Lepas tu kita nak buat lagu mana, tak suwi duduk saing dengan syaitan, saing dengan pasang benda-benda tak boleh. Kena ada kera. Nabi raya katanya tubuh orang ni, dia tak ada kera duduk dalam tubuh dia, maka supaya dengan umuh gobek. Umuh gobek ni umuh nak gutuh. Umuh nak gutuh. Acu naik masuk duduk dalam rumah tu gerom gutuh lalu dah tu rumah gobek. Che katanya orang dia tak ada Quran yang babak lata, syaitan yang masuk pak tu nyok kacik habis gotu goni gotu gani. Mana buat gana tua semaya pun kurang. Quran pun tak baca. Ngaji pun tak. Patu penuh dalam tubuh dia ni benda kakah-kakah pasal hak syirik lah kau, syirik khurafat bidah karuk mikir tak kena gotu gani gotu. Oh sarapat yang ada dalam tubuh badan dia. Sebab tu kita kena duk dengan Quran sama, duk dengan zikir, ingat semaya we khusyuk. Lepas tu jangan duk buat dosa. Jangan duk percaya kepada benda-benda kuaka-kuaka gotu gani gotu gani. Jangan. Terutamanya dah betul-betul saya kecek sini bomo-bomo kok kampung tu. Boleh ke dak? Saya tang tam-tam katanya, boleh ke dak bomo-bomo kampung? Kita jangan main pasal syirik, tapi kita main pasal ayat Quran dengan doa hak Nabi baca. Kalau nak perubah orang, okay, jangan duk main pasal kena sirih pinang, kena pelepah, kena duit tak cukup ke, ha, atau kena buat pulut semangat, ha, kena royak, riak gotu riak goni, yang panggil ikut dia dalam apa? Dalam baca air dia. Sebab tu, bomo-bomo hatu untuk nujung dia tak baca dia. Dia tak baca we bunyi, dia takut orang add video, takut orang add suara. Dia baca dengan berkat kata la ilaha illallah pong dia siu. Hana kata tu. Hak la ilaha illallah tu dia ha. Bunyi. Tapi dia dak baca ke apa nama tu wallahu alam, kita tak tahu. Inilah wallahu alam lah, boleh jadi dia baca tu betul atau dia baca tak betul. Tapi kita nak minta ni, minta we jadi orang yang duk main pasang bomo-bomo, mainlah pasang cerah, perubahlah pasang cerah, pasang kenuh lalu dah baca we betul lalu. Kalau dah nak pergi tangi, nak pergi gapo, nak tak tangi atas pada orang tino ke gapo, baca we betul-betul lalu dah. Bismillahirrahmanirrahim, baca 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 baca, nak siuk pun siuk. Sebab apa? Sebab Nabi sendiri pun, Nabi ada perubah japi orang, ada setengah-setengah sahabat mari pak Nabi, kita ni lemah tak rok. Nabi buat, Nabi baca kadang-kadang ayat tu ayat ni ayat, Nabi siuk. Kadang-kadang Nabi buat air, ada dah Nabi buat air untuk orang minum, Nabi siuk masuk dalam air. Sebab itulah ulama zaman dahulu dia tulis kitab iaitu nya At-Tibb An-Nabawi, kan pet ของ ท่าน Nabi. Alhamdulillah. Sebab tu nah benar-benar pasal ini kita usahalah jadi nampak kita jelah dan cerah dalam ha tak sei jadi syaitan ni masuk di dalam jiwa hati kita dan sebagainya. Terutamanya syaitan mari duduk tipu dan goda, mari duduk apa rupuan otak kita. Allah, orang ada ada gapo syaitan mari duduk rupuan hati dia, otak dia, cara hidup dia punuh habis. Punuh habis. Ha tu. Dia tak sewa amal ibadat. Dia rasa tupu, rasa lemuh. Tubuh-tubuh setengah-setengah orang dah. Saya yakin katanya setengah-setengah orang tubuh lemuh. Tak ada pergi peksak di hospital, bomo ayat tu tak ada. Tak ada, memang tak ada penyakit. Tapi apa boleh lemuh? Tak ada sama. Ha, tu. Sebab tu amalah. Nah, kita dengan Quran baca banyak, paham molek, zikir banyak, semaya-semaya kita sujud lama zikir. Ingat katanya Allah Taala firman di dalam surah Ar-Ra'd, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Orang-orang beriman
hati mereka tening dengan zikir, dengan ingat kepada Allah. Ingat di sini artinya termasuknya solat. Solatlah hot thing sekali, iaitu semaya. Lepas tu kan zikir tu apa, baca doa tu apa, kita buat apa-apa, kita jadi kita terikat dengan Allah Ta'ala. Tuhan apa tanya, ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Doa dengan sebab ingat kepada Allah, zikir kepada Allah dapat menenangkan hati-hati. Sebab tu orang-orang serabut, bosan, duduk tak seni. Ambil ayat ni, zikir menjadi banyak. Banyak. Di atas motor, atas kereta, belah-belah jalan, buat apa semua tu menjadi hati kita teringat semua dengan Allah Ta'ala. Barulah dia akan menjadi perkara baik. Tu hera yang salah lagi. Yulquna sam'a wa aktharuhum kadhibun. Yang mendengar bersungguh-sungguh apa yang disampaikan oleh syaitan-syaitan itu, sedang kebanyakan beritanya adalah dusta. Tu tengok. Orang yang masuk syaitan saat ni, dia duduk ada piktikam dia. Nah, saya masa duduk di Mesir dulu tahun 1998 kat tu mana? Belum pada nak klik setahun. Berlakunya orang semua syaitan. Nah, kita pun tak tahu tak katanya dia semua lagu mana. Tapi orang Arab ada setengah-setengah dia panggil abadatus syaitan. Abadah artinya orang yang buat ibadah kepada syaitan, dia ada piktikam dia. Dia ambil gambar tu, gambar pasal pelat-pelat. Lepas tu dia duduk pula. Tadi kita gambar dia. Jadi nampak supaya tangan dia gerak. Gitu. Jadi nampak supaya jadi orang gila. Lepas bukan seorang, dua orang tak. Penklum. Besar. Puak-puak dia. Ramai. Semua syaitan. Masya Allah. Ha ni, kita yakin katanya. Benda-benda pasal ni bukan sikit berlaku di mana negara-negara. Boleh katakan seluruh dunia ada berlaku orang pasal gelewing tak kena. Bah bukan orang putih saja. Bahkan setiap orang dalam negara mana-mana dia gelewing daripada hak sebenar yang nak jadi macam tu. Bah kalau misal katanya jadi kepada orang Islam, bah kita nak kata bagaimana? Ha, kena pergi dia, suruh dia bertaubat, nasihat kepada dia molek. Kalau dia nak taubat, taubat. Kalau dia tak siap taubat, bermaknanya dia tu adalah orang kafir. Ingat molek dah? Orang ada semua selain daripada Allah, orang tu adalah orang kafir. Walaupun nama Allah, Mamat, Timuh, Meknak sekalipun. Orang tu adalah orang kafir. Mati tak boleh tanir dalam kubur Islam. Ingat molek tu? Hak ni jadi cacin lalu dah. Siapa yang keluar daripada agama Islam, walaupun anak cucu orang Islam dia, mati tak boleh tanir dalam kubur Islam. Haram bagi orang yang duduk capkan mayat dia gegali ya. Sebab dia ni asal orang Islam. Ha, mak pak dia orang Islam, kita kena tanya dalam kubur Islam, tak boleh. Mayat pasal ni kena jadi capkan pasal kafir. Walaupun nama Allah Timur sekalipun. Gitulah nah. Jadi panjang 2-3 ayat yang saya baca hurai kepada kita insya-Allah akan menjadi manfaat, dan insya-Allah kita akan masuk ayat 224 hubungnya dengan highlight nama surah ni, iaitu nya Surah Asy-Syu'ara yang Allah Ta'ala ayat katanya wasy-syu'ara'u yattabi'uhumul ghawun, iaitu apa? Orang-orang pasal suka duk kecek klon gapo pasal khayalan kecek rui-pui benda hok tak ada duk buat ni. Ha ni tu hal ayat pun maknanya tak kena kepada orang-orang ahli syair yang pasal tak betul lah. Ahli syair hok betul pun ada. Insya-Allah kita sambung esok dah. Esok ni saya duk berasa saya nak sedia kertas kepada kita. Saya taikkan sahan siap dah. Nah, sempena dengan tahun baru 2023 insya-Allah. Wallahu a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.